Lembaga Pemasyarakatan Kelas 2A Padang sita barang-barang yang dilarang pada saat pelaksanaan penggeledahan gabungan bersama TNI dan Polri kawasan Padang Barat, Kota Padang. Selain penggeledahan kamar hunian warga binaan pemasyarakatan, petugas gabungan juga melakukan tes urin terhadap petugas serta WBP yang ada di dalam lapas Kelas 2A Padang pada Senin malam. Terlihat petugas gabungan berhasil menemukan barang-barang berupa korek api, pisau cukur kumis jenggot, gunting kuku, sendok besi, pinset stainless, charger, kabel listrik, dan potongan kecil pisau cutter. Kepala Lapas Kelas 2A Padang Junaidi Rison mengatakan, untuk warga binaan yang untuk pemeriksaan urin terhadap warga binaan dipilih secara acak dari setiap blok. Hal itu dikarenakan peralatan pemeriksaan tes urin ini menggunakan hasil dari dibeli sendiri. Sedangkan pengadaan dari pusat sudah terpakai semua. Alat yang digunakan dalam tes urin ini hanya dapat mendeteksi penggunaan narkoba jenis sabu, ganja, dan heroin. Penelusuran ini akan dilakukan untuk mencari tahu apakah ada keterlibatan petugas sehingga barang-barang tersebut bisa masuk ke dalam kamar hunian warga binaan. Dalam penggeledahan ini kami temukan barang-barang memang tidak sepantasnya harusnya berada di dalam, yaitu sendok, kemudian ada paku dan juga jepit kuku ini tidak kami bolehkan di dalam karena ini bisa dijadikan senjata. Termasuk sendok yang seperti yang saya sampaikan tadi, kemudian juga ada potongan besi yang kemungkinan ini hasil dari pembongkaran, cuman tidak dikontrol sehingga dia berada dalam kamar dan itu kami ambil. Ada temuan narkoba? Sejauh ini tidak ada narkoba, cuman hanya untuk alat komunikasi kami juga tidak menemukan. Cuman ada satu buah charger, nanti akan kami telusuri keberadaan charger ini, karena tidak mungkin ada charger kalau tidak ada handphonenya. Nanti akan kami telusuri kemungkinan bisa juga bekerja sama dengan petugas, akan kami telusuri. Hal itu dilakukannya dengan harapan agar tidak ada peredaran narkotika berawal dari petugas lapas, sedangkan untuk barang pengunjung harus melewati 3 pintu pemeriksaan. Randi Eka Putra, Padang TV.